segar. Cantik. Saya aja dari Bukit itu takjub melihat beliau. Kemajuannya sungguh luar biasa ya, bukan sudah doa semua. Alhamdulillah, perhatian dari kita semua. Mudah-mudahan ibu ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Perhatiannya tidak berkurang. Mas Tiko juga tetap menjadi Tiko yang kemarin-kemarin. Tuh, kapan ini? Penuh, sekarang saya serah. Iya, nggak apa-apa. Ibu, sepertinya datang jauh-jauh nih, memang sengaja untuk berkunjung ke kediaman Tiko. Ya, saya sudah lama ngikutin dari awal. Ya. Dari awal saya ngikutin, memang sebagai manusia pasti tersentuhlah lubuk hati kita yang paling dalam, perasaan sedih. Nah, kebetulan saya berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh itu kan saya transitnya di Jakarta. Saya tuh dengar dalam hati, saya mau berangkat umroh, pulang umroh saya harus mampir ke Bu Emy, saya harus bisa membawakan sesuatu yang penuh doa untuk Bu Emy. Jadi saya bawain dia oleh-oleh, kurma, coklat, pasmina, sama air zam-zam yang digendong sama suami saya, sama saya sendiri di Satawah dan Sa'i. Itu adalah air yang penuh-penuh doa, ya insya Allah air itu juga bisa membuat harapan beliau juga sembuh lah ya, seperti harapan kita, normal seperti biasa. Ibu, ada kabar bahagia Tiko dan Bu Emy ada yang mau memberangkatkan umroh nih. Gimana? Ya, alhamdulillah kalau kita sedang mempersiapkan semua perlengkapan dan syaratnya sudah sebagian sudah hampir 80% ya. Oh, dari ibu. Dari ibu sendiri. Ada hamba Allah ya yang memberikan. Tapi ibu yang membantu menyiapkan gitu. Oh, enggak, Bu, Bu RT. Saya baru tahu, saya baru ngikutin. Kalau beliau baru pulang dari umroh. Iya, maksudnya bawa oleh-oleh untuk Bu Emy. Iya, kita tadi sempat menceritakan dong pengalaman umroh di sana ke Bu Emy. Oh, ya. Untuk sementara aja karena beliau tidak mau karena beliau tidak lama-lama kita kan menjaga moodnya beliau ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini welcome lah, kita disambut baik. Ibu kan tadi bilang mengikuti dari awal ya. Tiko ini, nah setelah melihat semua ini gitu, gimana Bu? Aduh, nggak ada ucap selain kata syukur ya. Semoga orang-orang yang banyak membantu, baik dalam bentuk apapun, dibalas Allah berkali lipat tentunya, dibalas kebaikan kembali. Banyak sekali memang yang memberikan dia support, donasi buat Bu Emy dan Tiko. Saya dari Kalimantan Timur aja sih. Gimana? Mungkin melalui keberangkatan umroh saya bisa bisa ke sini kalau ya. Iya, ya. Melihat. Berarti yang memberikan kulkas apa ibu juga bukan, dari Kalimantan kemarin. Melihat. Banyak kali. Melihat Tiko yang ibarat kata ya bisa dibilang baktinya sangat luar biasa kepada seorang ibu. Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Anak seperti ini kan jarang banget. Anak luar biasa. Makanya saya juga bawa anak saya, cuma anak saya kecapean. Saya itu tadi itu mau memberikan pembelajaran ke anak saya, beginilah bakti anak ke ibu. Dalam kondisi apapun itulah ibu. Ibu kasihnya sekali masa tugas pengabdian gitu. Dan untuk Tiko saya yakin mental Tiko udah tertempa dengan sangat luar biasa. Tiko nanti kedepannya juga menjadi anak yang luar biasa. Jadi akan selalu berada di sisi ibunya. Bu Haji, mungkin ini kan Tiko ada keinginan untuk menjadi pengusaha. Ya. Nah, akankah Bu Haji sendiri akan mengarahkan Tiko juga? Ya, kalau Tiko memang mau berusaha dalam usaha, kita akan bantu. Kenapa tidak gitu? Walaupun Tiko mau nanti, kalau seandainya Tiko bisa jauh dari ibunya, akan saya bawa ke Kalimantan. Untuk kalau beliau, tapi saya rasa sih kayaknya Tiko tidak bisa jauh-jauh dari ibunya. Nah, di Kalimantan rencananya mau di diajak kerja apa buatnya? Nanti kita akan ini. Itu adalah. Kalimantannya di mana Bu Haji? Kalimantannya di mana? Saya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Di balik papannya ya? Sama. Sama. Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Maaf namanya. Bu Haji. Tapi tadi ada bercanda nggak sih Bu sedikit sama Ibu Emy?
bercanda. Iya, ada bilang ibu ini cantik, dia langsung sumur-sumur mukanya. Bilangin apa namanya? Terima kasih, mengucapkan terima kasih jauh-jauh datang. Bu, ya, sempat ngerasain tadi makanan kebu ini suka masak sayur asam ya? Sempat ditawarin enggak tadi? Enggak. Saya cuma sebentar. Sebentar. Saya ada keperluan lain, saya rasa cukup ya, Mas. Oke, terima kasih Bu Haji. Terima kasih. Bu Haji.